265 aja udah. 265. Kreditnya di 429. 429. 429. Ya udah potong 10 aja 429 mah. 427 deh ya. Potong 5, potong 5. Tipis. Goceng, goceng. 422. 426 deh udah, 426. Oh, 426. Ya udah. Toyota Kijang Innova Venture R Diesel tahun 2021 putih, tangan pertama, kilometernya 12 ribuan. Pajero Sport Dakar tahun 2021 putih, tangan pertama, kilometernya baru 9 ribu. Di sini kita punya Toyota Fortuner GR tahun 2021 warna hitam, tangan pertama, kilometernya 2 ribu. Sobi. Selamat datang kembali di channel YouTube kami Trans Auto. Lagi di King Gallery. Yo, di daerah Kemayoran, tempatnya mobil-mobil mewah yang dari luar sampai dalam itu kinclong banget. Mewah, berkualitas, tapi harganya udah harga second, harga yang Sobi inginkan. Kita nego juga pastinya di sini. Lagi spesialnya ini banyak banget mobil-mobil baru ya. Jadi ready stock ya. Mobil baru ready stock. Maksudnya gimana sih? Tahunnya tuh 2020, 2021. Nah. Kilometer cuman 2000, cuman aduh. Ya. Parah deh. Pokoknya mobil baru harganya udah second. Mantap banget. Makanan sampai habis biar tahu ada mobil apa aja. Setelah nonton jangan lupa share, like dan subscribe pastinya buat Dere Mode Review DM KG kita Trans Automotive. Nah, Sobi, sebelumnya kita tutup dulu. Jangan lupa untuk channel kita juga di support ya. Ada channel baru kita nih. Namanya Sobi, Sobat Berbagi. Boleh langsung di subscribe aja. Nonton terus subscribe biar merasakan kebaikan yang kita berikan. Asik. Ya. Oke, lanjut lagi ya. Lanjut. Yuk kita ada mobil apa aja. Oke, Sobi sekarang udah ditemenin sama Ko Hendra lagi dan Anggi tepatnya ya. Buat Sobi-Sobi yang belum pernah tahu King Gallery ada di mana, boleh dijelasin dulu alamatnya. Oke, buat kalian semua yang belum tahu King Gallery di mana, kita ada di Jakarta Pusat, yaitu di Pasar Mobil Kemayoran, Blok Y6, Y7, Z12, Z15, X6, dan X11, masuknya dari pintu 8. Nah, buat yang nyari mobil bekas tuh memang di sini tuh pusatnya ya, buat nyari mobil-mobil bekas rasa baru. Betul banget. Nomor teleponnya di berapa? Nah, untuk kalian yang mau hubungin Anggi, tanya-tanya mobil yang ada di sini, boleh di 081-213-50-2080. Nah, langsung ya, bisa tanya-tanya ke Anggi langsung. Atau mau telepon saya juga boleh. Kayaknya Sobi lebih pilih Anggi kayaknya, kalau daripada telepon Koko. Saya sudah pakai kayak gaya anak muda nih. Oh, iya. Karena dapat macan-macan ini. Ya. Enggak. Bener, kalau mau nyari tuh ke Ko Hendra langsung. Diskonnya gede banget. Wah, kita potong nih. Kita coba ya. Telepon saya di 0813-15-15-15-06. 24 jam boleh telepon. Itu ya, 24 jam loh boleh telepon loh. Mantep banget kok. Kita langsung update stok hari ini ya. Boleh, yuk. Yang di belakang Koko aja dulu. Kita mulai dari yang paling ujung nih. Oke, mobil yang paling banyak dicari. Di sini kita punya apa, Gi? Di sini kita punya Mitsubishi Expander Cross Premium Package tahun 2020 putih. 2020 ya, masih kinclong banget. Iya, plate. Plate. Betul. Oke, jadi Kerawang. Woi, Kerawang. Kerawang betul. Oke. Itu kilometer tadi udah ya? Tangan pertama, kilometernya ini baru 20 ribuan. Pajaknya 20 panjang. Ribu. Waduh. Pajaknya panjang ya, berarti 26. Memang rasanya mobil baru banget nih kalau yang di sini nih. Harganya kok jangan baru-baru kok. Oke. Okay. Cash-nya berapa nih? Cash-nya 272, kreditnya 249.500. 272. Iya. Boleh nego kan kok? Bantu sahabat Sobi untuk negoin, silakan. Kita bantu sahabat Sobi buat nego. Oke. Okay. Jadi ke sini udah tinggal langsung deal aja ya. Betul banget. Tadi 272. Iya. 252 langsung kita gebrak di depan. 252. 266 kita lepas. Cash-nya. 266. Biar 266. Cantik kok. 260 aja deh. 265 aja udah. 265. 265 lepas. Ya udah, 265 lepas. Deal. Kreditnya berapa? 249,5. Kita mentokin 249. 24 ya turunnya dikit enggak kok. Kredit enggak apa-apa lah ya. Karena belakang ini sahabat Sobi beli mobil lagi harga tinggi. Oh iya benar. Tapi kita mengupayakan cari mobil yang bagus walaupun harga tinggi tapi mobilnya super gitu loh. Mobil itu memang harganya semua lagi pada naik. Betul. Mobil-mobil second ya. Boleh Betul. Dicek di pasaran. Tapi kalau ngeceknya di sini, datang dan buktikan, itu sampai interiornya kinclong banget ya. Betul. Luar biasa. Pokoknya kalau kemari, kalau ngeliat Anggi, bawaannya murah. Kalau ngeliat ke Hendra, bawaannya kinclong. Oke, DP sama angsuran? DP angsuran nanti kontak Anggi aja. Nah, kita tulis aja di bawah ya. Iya. Oke, mantap. Kita lanjut ke yang sini. Yang kedua.
Yang kedua ada BM nih. Ya, di sini kita punya BMW 435i Coupe tahun 2015 pakai 2016. Wah, yang seri speknya? Oke. Okay. Tahun pertama kilometernya 2000. 2000 nggak jadi pakai apa ya itu ya? Iya. Pajaknya bulan 6. Oke, pajak bulan 6. Harganya M package ya? Iya, M package. M package ya. Yes. Jadi performance banget nih. Wah, yeah. Dan wah, pokoknya ini udah serba keren lah pakai ini ya. Betul. Harganya oke, untuk harga cash-nya 998, kreditnya 955. 998. Biar ya, biar keren banget kok, jadi 980 aja. Jual. Jual 980. Jual. Oke. Okay. Ini mobilnya rare soalnya ya. Iya, rare jadi banget. Enggak usah inilah. Harganya pasti udah bagus. Udah bagus. Harga kredit berapa kok? 955. 955. Iya. Ya udah 945 deh, turun 10. Udah jual deh, enggak apa-apa deh. 945 ya yang mau kredit. Nanti saya ikutin MC deh, enggak apa-apa. Jual. Oke. Okay. Rekam videonya klaim. Kalau enggak diklaim enggak bisa ya. Iya. Dan udah ada di-subscribe dulu. Yo. Iya, di-subscribe channelnya Trans Auto sama King Gary Channel. King Gary Channel. Kalau enggak di-subscribe enggak dapat promonya ya. Dapat, betul. Ayo ke sebelah lagi nih. Di mobil yang ketiga kita punya mobil paling banyak dicari, paling laris, yaitu Fortuner VRZ Matic diesel 2017. 2017. Kilometer 65.000, iya. Pajaknya panjang bulan 2 2023. Nah, gitu ini tuh pengusaha muda tuh kayaknya belum gagah kalau pakai ini ya. Oh, gagah banget, apalagi warna-warna coklat ya. Begini. Betul. Jarang ya. Antik. Betul. Biasanya hitam atau putih aja. Betul banget. Tapi nanti ada yang hitam yang baru. Waduh. Nantiin. Siap. Ini harganya berapa? Cash-nya 409. 409. Enggak suka kepala 4 kok. Kreditnya 395. 395. Ya. Ya udah, 390 cash. 390 cash. Tawar di bawah harga. Kita habisin 400 juta cashnya. Ya udah 399 kok. Jual 399. Jual. Pokoknya nggak suka angkanya 4 ya. 399. Kredit jual, berapa? Jual. Kredit. Kreditnya tadi 395. 395. Ya udah potong 6 deh. 389. Jual buat pas sahabat ya. Sobi. Oke, DP angsuran tetap ada di bawah. Okay, yuk, ke sebelah lagi kok. Yuk. Nah, kalau nggak suka yang terlalu tinggi, ada yang lebih rendahnya ya. Monokoknya juga. Betul. SUV dari Honda. Betul. Mobil yang barunya harga 650 juta, dan di King Gallery itu cuma di bawah 500 juta ya. Waduh. Silakan, Gi. Hematnya banyak. Di sini kita punya Honda CR-V Prestige Turbo 1500cc tahun 2018 hitam. Tangan pertama, kilometernya 50 ribuan, pajaknya bulan 11. 50 ribuan. Masih normal-normal pemakaian aja ya. Betul. Oke, harganya di berapa? Harganya cashnya di 459, kreditnya 429. Kepalanya udah 4, Sobi? Iya. Jadi kalau dari baru selisihnya udah 200 juta. Jauh ya? Jauh banget, betul. Wow, kita turunin lagi 15 juta. Jadi berapa tuh? 415 jadi 445. 455, potong 15, 440. 440 ya? 4,5 aja, lepas gak apa-apa. 4,5? 450 juta cash, jual. Oke, jual. Ya. Kreditnya berapa? Kreditnya tadi berapa, Gi? Kreditnya di 429. 429. 429. Ya udah potong 10 aja 429 mah. 427 deh ya. Potong 5, potong 5. Tipis. Goceng. Ya. 422. 426 deh udah, 426. Oh, 426. Ya udah. Oke. Ya. Kita ngalah dulu. Ini okay. Masih pemanasan. Kita ke depan ini. Nah, Sobi, sekarang ada Venturer nih, mobil yang lagi rame banget dan kayak kacang goreng ya jualnya ya. Kacang goreng, betul. Kayak baru datang udah hilang, baru datang udah hilang. Betul. Ini Venturernya tahun berapa sih? Nah, di sini kita punya Toyota Kijang Innova Venturer diesel tahun 2021 putih. Tangan pertama kilometernya 12 ribuan, pajaknya bulan 4. 2021 kilometernya cuma segitu. Cari di mana lagi kondisinya kayak baru, bener-bener kayak baru ya. Harganya dikasih berapa? Cashnya 498, kreditnya 469. 498. Karena ini mobil kacang goreng ya, kita negonya halus-halus lah. 488. 488, jual nggak ya? Anggi deh, terserah. Jual lah. 488 dong. Ini masih... Jual katanya. Jual. 488 cashnya. Masih jual. Waras loh. Mobil kacang goreng 488 ya, jual ya? Jual. Oke. Jual. Harga kreditnya? 469. 469. 460 deh. 469 kita potong menjadi 467. 46. Bagus. 465. 467. Bagus deal. 465 udah. Udah 466 tengah-tengah. Ya udah 466. 466. Ambil 466. Iya. Oke. Okay. Ayo. Main 1 juta lagi buat kesini ya, kok ya. Ini ya. Ah, si mula dari gede langsung mungil banget nih. Betul. Smart Fortwo ya. Iya.
Smart Fortwo ini speknya gimana ini? Nah, di sini kita punya mobil yang super imut, super mungil. Betul. Ya, ini mewakili Anggi nih ya. Waduh. Ya, mobil kecil gitu loh. Mercy Smart Fortwo panoramik tahun 2010. Iya. Kilometer cuma 21.000. Tangan pertama dari baru. Barangnya langka. Beneran kok itu bagus. Kilometer cuma segitu? Asli, nggak sesuai uang balik full. Di sini tuh garansinya apa aja tuh? Kilometer pasti asli? Tentunya, yang beli mobil tinggi ngeri, semua mobilnya dijamin. Pertama, nggak bakal banjir, nggak bakal tabrak, ya. Kilometer asli. Oke. Okay. Medik dan mesinnya original. Wah. Yang kelima, surat-suratnya asli APSA. Oke. Okay. Bukan duplikat, nggak sesuai uang balik full. Nah, nanti kalau misalnya udah beli, ada garansi mesin kah? Oh iya dong, ada garansi mesin 1 tahun dari Kingery dan juga dari Autospector. Nah, itu ya. Double garansi. Dari King, dari showroomnya, Autospector itu pihak ketiganya, jadi double garansi. Udah pasti mobilnya mantep banget. Mantap. Beli mobil nggak kaleng-kaleng di mana, Gi? King Galeri dong. Ya, iklan dulu. Oke, ini harganya nih, harganya langsung. Smart Fortwo 2010 panoramik di bandrol harga berapa, Gi? Cash 215, kreditnya 198. 215? Ya. 199 juta. 215 jadi 205 deh. 200 juta. Jual. 200, bulet. 200 ya, bulet. Ya. Okay. Jual 200. Kredit berapa, Pak? 198. 198? Ya. 190? Jual. Deal. Rekam buat pacaran, iya buat pacaran udah panoramik juga ya, waduh mantep banget. Buat ke taman enak deh mobil. Irit, nyari parkir gampang. Betul banget. Oke mantep, kita ya. Lanjut lagi kok. Mobil kalo, Porsche. Wah, ini kalau mau pacarannya versi Sultan ini ya kok ya? Wow, versi Sultannya ini, betul. Ini Porsche tipe apa nih kok? Porsche Cayman. Cayman? 2011, warna kuning asli. Ush. Nah, tangan pertama dari baru. Sampai nggak pengen nyentuh, yeah. Kayak nanti jadi kotor. Cuma 7.000. 7.000 aja, gile, mantap. King itu memelihara mobil-mobil yang berkualitas. Iya, dari tadi sih semuanya berkualitas. Betul. Semua kayaknya. Oke, ini harganya berapa? Cashnya berapa, Gi? Cashnya 990, kreditnya 965. 990. Ini tuh... mobil sport yang kelihatannya tuh jauh di atas itu ya harganya. Iya. Kalau di bawah ternyata di bawah 1M ya. Iya, di bawah 1M. Gimana kalau jadi di bawah? Ini bukan gimmick ya. Langsung deh 900 bulet. Belum bisa. Hajar. Wow. 975 cash lepas jual. Tuh, Anggi aja sampai geleng-geleng. Iya, kreditnya berapa? Aduh, 965. Tadi 975. 975 jual. Kan belum deal kok. 970 udah. Tambahin goceng lagi. Udah. Deal, jual. 970. Iya. Yeah. Mesin udah panas. Iya, okay, yeah, mesin udah panas. Ayo, kreditnya. 965. 965. Hai, biasa kredit nggak turun banyak. Ya udah 960 kok. Jual, 960. 960 ya. Sarangio. Sarangio ya. Wede, mantap. Ayo kok, ke sebelah lagi. Sarangio. Sebelum berubah pikiran. Lagi dan lagi, ada mobil yang super langka. Wah. Lagi kosong barang barunya. Ini 2-3 bulan. Ini kayak baru banget nih kok. Bener. Pajero Sportnya tahun berapa ini? Silakan, Ki. Pajero Sport Dakar tahun 2021 putih, tangan pertama, kilometernya baru 9.000, pajaknya bulan 5. Bayangin, baru 9.000 ya. 2021 putih, dari tadi 2021 terus. Iya, ini lama-lama jadi mobil baru. Iya, jangan-jangan showroom mobil baru ini. Harganya okay. Berapa nih? Harganya ini cash 595, kreditnya 575. Ya udah, 575 harga cash. Cashnya menjadi 592. Turunnya dikit amat kok. Tinggi belinya. Ya udah dibuletin aja ya. Berapa? 590 ya. Udah jual deh, nggak apa-apa. Ya, 590. Oke. Okay. Kalau mobil baru, nggak bisa nego. Mobil second rasa baru, boleh nego. Boleh. Enak tuh, kreditnya berapa kok? Berapa tadi? 575. 575. Ya udah 573 pasti didealin. Deal 573. Gua udah tahu. Satu hati kita ya. Iya, satu hati, yang ini gua udah tahu. Kontak ya. Iya. Ah, ini nih. Saatnya kita potong abis. Wah, ada Nissan Navara nih kok. Kayaknya ada dongkot sini nih. Ini Navara paling antik, paling unik. Paling antik. Udah full spek ya. Udah full modif ya kok ya. Tinggal tunggu pemiliknya aja. Iya, siapakah pemiliknya? Apakah Sobi? Iya. Silakan Gi. Speknya. Di sini kita punya Navara Double Cabin 2014. Tangan pertama kilometernya 69.000, pajaknya bulan 3. Padahal kilometer tuh masih enak loh ya, masih low ya. Iya. Dan kondisinya super duper mulus. Super duper enak. Betul. Lah, iya. Harganya berapa nih? Cashnya 348, kreditnya 305. 348. Kok biar cepet laku loh kok. Yuk, berapa? Tawar deh. 305. 305 kreditnya lepas. Cash.
Cash 320 deh. Cash 320? 320 udah lepas deh. Cashnya 315 aja. 315. Ah, kreditnya 305. Bener ya kok ya? Cepet laku. Iya. Langsung tuh di screenshot Mas Tobi ya. 315, kredit 305. Lanjut. Nah, ini nih kok nih, mencuri perhatian banget nih. Fortuner GR udah ada di sini kok. Betul. Ini biasanya ngeliat di dealer mobil baru doang soalnya. Iya. Diking banyak. Diking banyak. Oke. Okay. Speknya gimana, Gi? Silakan, Gi. Di sini kita punya Toyota Fortuner GR tahun 2021 warna hitam, tangan pertama, kilometernya 2000, pajaknya bulan 10. Ini boleh cerita dikit nggak kok? Kenapa boleh. Orang ini baru beli mobil 2000 km dan keren banget, tiba-tiba dijual ke sini kok? Nah, kalau yang ini pemiliknya bilang ke saya, jujur nih bilang ke saya, dia takut lecet. Lebih suka pakai mobil tahun tua. Oh ya, kijang tua dia bilang. Kijang tua. Ini beli cuma buat diliatin. Iya, dia takut lecet jadi dijual ke saya. Saya ada sih kijang tua di rumah kalau mau tuker apa ya? Harganya berapa kok? Siap. Cashnya 585, kreditnya 559. Cashnya berapa? 585. 585 ya. Udah ya. Lumayan loh turunnya dari mobil baru ya. Kita potong aja. 565. Jauh. 20. 582. Mobilnya antik soalnya ya, Koy. Antik dong. 582. 579. Jual. 579 buat deal. Sobi. Kredit berapa, kok? Kreditnya 559. 559. 559. Ya udah 555 biar keren. Ya udah jual enggak apa-apa dah. 6 tahun ya. Ayo, kok. 6 tahun 555. Kalau enggak suka yang GR-nya, ada yang sebelumnya nih. TRD-nya ya. Iya. Yang ada merah-merahnya itu loh. Betul. Speknya ini gimana? Ini Toyota Fortuner VRZ TRD diesel tahun 2021 juga. Tangan pertama, kilometernya baru 9.000-an. Yang ini 2.000, yang ini 9.000. Pajaknya bulan 2, 2023. 23, panjang. Wah, panjang. Tahun. Tinggal pilih aja. Harganya berapa nih? Harganya sama. Sama? Ya. Sama. Karena memang GR sama TRD itu sama. Nggak ada beda. Nggak ada beda. Nggak dikurangin 1 juta lagi kok. Boleh deh. Yang ini kurang 1 juta ya? Iya, boleh. Iya. Jadi berapa tuh? Jadi berapa tuh? Tadi 5. Ulang lagi pokoknya gitu aja ya. Kreditnya juga? Iya. Kurangin 1 juta. Kalau kreditnya ingat 554. Iya. Iya, yuk kok ke sini kok. Jess. Mobil paling laris juga nih. Iya. Yuk, anak muda mana yang enggak mau punya ini? Ini kita punya Honda Jazz RS hitam tahun 2018. Ya. Tangan pertama, kilometernya ini baru 40.000-an. Baru pajaknya 40.000-an. Bulan 1 2023. Wah, ini bisa jadi pilihan banget ya. Buat anak-anak muda yang langsung pengen gaul to the max, belinya ini. Iya, betul. Ya, betul. Harganya berapa? Oke. Biar gaul nih. Ini dibanderol dengan harga cash. Sebentar. Jangan dinaikin dulu, Gi. Karena mau dipotong. Harga cashnya di 255. 255. Kreditnya 235. Ya udah 248. 255, 252. 249. Jual. 249. Oke, kredit berapa? 235. 235, 235 ya. 232. 235, 235. Ya dijual deh, nggak apa-apa. 6 tahun. Sekarang yuk. Oke, setelah dari Jazz, ada mobil Panther nih. Yes. Betul. Speknya apa nih, Gi? Di sini kita punya Isuzu Panther Grand Touring hitam tahun 2018. 2018? Iya, tahun pertama kilometernya 90.000-an, pajaknya bulan 9. Kita ada dua ya. Ada dua. Rajanya diesel bandel banget nih kayaknya nih. Betul. Dan dua-duanya kita samain aja harganya. Sama harganya. Oh, oke. Okay. Langsung buat dua-duanya ya. Oke. Okay. Harganya berapa? Cashnya 280, kreditnya 255. 280. Nggak mau 270. 268 deh. 268. Jual. 268 jual. Jual. Dua-duanya ya kredit. Dua-duanya. 255 kredit. 255. 255 ya 249 deh. 248. 248. Biar sama. Jual. Iya. 248. Oke. Ayo lanjut lagi. Wah, si putih nih. Dodge ya. Gimana, Gi? Apa? Kokonya kalau negonya dikit-dikit itu menjadi lebih tampan ya. Waduh. Ini berarti kode biar ini dinegonya dikit. Waduh. Enggak apa-apalah. Saya jelek biar Sobi dapat harga terbaik. Yeah. Dodge berapa?
speknya apa? Di sini kita punya Dodge Journey ya. Tahun 2013, tipe XXT ya. Ini kilometer cuma 45.000, ya. Keadaannya bagus banget. Betul. Wow. Sejak sejarah King beli, ini paling bagus. Ya. Dodge yang paling bagus. Paling ya. Bagus, betul. Soalnya kalau paling bagus, semuanya juga bagus-bagus soalnya. Iya, khusus buat Dodge-nya. Dodge-nya paling biasa bagus kalau ya. Kan kita beli ada perbedaan, ya, kalau ya, ini nggak ya, ada. Ini udah tinggal isi bensin doang ya. Wah, cakep. Ini harganya berapa nih? Silakan, Bi. Cash-nya 229, kreditnya 205. Cuman 229 ya? Udah dapat mobilnya tampan begini. Widih. Kita nego nggak pakai otak? Silakan. 200. Bulet. Nggak apa-apa, jelek, Pak. 215 juta rupiah. Nggak mau kok, 215 kedikitan. Kita potong 15. Buat Sobi. 210. 215 juta rupiah, mantap. 213. Jual. 213. Iya. Yes. Kredit berapa? Kreditnya 205. 205. 200 bulet. 200 bulet. Dapat. Jual aja. Tadi pengen 200 bulet. Yes. Oke, aduh seru banget. Tiap kali kesini pasti seru dan mobil-mobilnya enggak bosan-bosan ya kita ingetin. Rasanya rasa baru, yes. Luar dalam ya. Betul. Garansinya banyak juga. Jadi nggak perlu khawatir beli di sini ya, Ko. Betul ya? Banget. Mantap. Terima kasih banget buat Ko Hendra. Terima kasih buat Anggi juga. Buat Sobi, jangan lupa untuk selalu share, like, dan subscribe channelnya kami berdua. Biar dapat harga-harga yang tadi di screenshot dikasih lihat. Oke. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.